Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini saya mau panen kangkung dan bayam. Buat kalian pasti tahu ya, kalau misalnya nonton video panen mangga kemarin, kalian udah tahu kangkung yang bakal saya panen ini. Tunggu banyak banget kan? Seru banget. Jadi ini kita tanamnya untuk makan sendiri karena lumayan banyak pas panennya. Jadi sekalian juga kita mau jualin. Yuk lanjut kita panen kangkung. Ayo aku picu adek. Kalau udah cocok aja langsung kan ada empatnya. Nah, aja. Baca nih ayo mau ayo. Kayak teh ya di situ. Sekarang kita panen bayam. Cuman bayam gak bisa sekalian dipanen semua nih, karena masih kecil. Jadi kita harus milih-milih yang udah gede baru kita panen. Ini seger banget kan. Jadi kalau misalnya kita nanam sendiri kayak gini, pas butuh langsung bisa metik. Ini kan Maya tanah aja Hawaii Maya. Tanah suka mah kan. Tadi jawab ya. Maya abuh aja he di perge. Apa? Abai ya. Bere puah. Kan. Sip. Lagi anu-anu. Jadi ji jadi juga. Nah, rapat lagi yang. Oh, nyai dua anu ji ana. Tempatnya enggak luas ya. Dikit banget tapi hasilnya lumayan nih. Gak habis kita makan, jadi bakal kita jualin. Rapat deh nenek bayi ji. Kita cabut reyuk karun reyuk bu nih yang weh. Kan rapat banget. Kalau kita cabutin yang besar, yang kecil juga ikut. Jadi sayang sekali karena kita terlalu rapat. Setelah kita panen, selanjutnya langsung kita bersihkan ya. Soalnya ini kan akarnya lumayan kotor. Jadi kita bisa bersihkan dulu tanah-tanah yang ada di akar. Yang perut mana warbe? Kirbay. Nah teman-teman tuh dia sekarang udah lapang, udah siap kita panen sebagian, sebagian lagi nanti mungkin beberapa hari kemudian baru kita panen lagi ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.